Sebagian orang bertanya, baik kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Karena Allah menerangkan dirinya beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau demikian, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Na'udzubillah dari perkataan yang seperti ini. Kata para ulama, qif min haitsu waqaf. Berhentilah kamu di mana nabi, para sahabat, ulama salah berhenti di situ dalam bab akidah. Nabi turun kepadanya 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan istiwa Allah. Nabi tidak pernah bertanya, Allah di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi? Nabi membacakan ayat-ayat istiwanya Allah kepada para sahabatnya. Tidak ada satu pun sahabat yang bertanya, di mana engkau kalau demikian sebelum menciptakan langit dan bumi? Para tabi'in, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam beragama, tidak ada satupun yang bertanya kepada para sahabat, kalau demikian di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Kata Imam Malik, menanyakannya adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik. Ini bab asma' wa sifat. Berulang kali saya tekankan ini, karena penyimpangan dalam bab asma' wa sifat sangatlah banyak. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah banyak, tetapi lebih banyak lagi kata para ulama dalam bab asma' wa sifat. Banyak orang bagus tauhid uluhiyahnya, dalam bab asma' wa sifatnya dia mumatsilah, dia mu'attilah, dia mulhidah. Dan telah ada kitab-kitab akidah seperti kitab At-Tahawi disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Is, beliau terangkan sejarah terjadi penyimpangan dalam bab asma' wa sifat. Yang pada dasarnya adalah menggunakan akal. Yang kedua, karena banyaknya kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman khalifah yang jahat Ma'mun, yang memenjarakan Imam Ahmad dan mencambuk Imam Ahmad sampai tulang punggung beliau patah, dan membunuh sekian ulama, dan memerintahkan tokoh ahlul bidah di masa itu yang bernama Ibnu Abi Duat menerjemahkan kitab-kitab Yunani yang membahas filsafat ke dalam bahasa Arab. Ini sumbernya.